Pembalap Ducati Lenovo Enea Bastian ini berhasil menjauhi kejaran Marc Marquez di kelasmen MotoGP 2024 terbaru hari ini setelah race di sirkuit Silverstone, Inggris pada Minggu 4 Agustus 2024. Enea Bastian ini tampil apik dengan keluar sebagai juara MotoGP 2024 Inggris setelah memulai balapan di urutan ketiga pada starting grid. Pembalap asal Italia itu berhasil mencetak rekor mentereng di sirkuit Silverstone, Inggris. Pasalnya dengan kemenangan ini, Bastian ini menjadi pembalap ke-10 berbeda secara beruntun yang memenangi sirkuit Silverstone. Ada 9 pemenang yang berbeda dalam 9 balapan MotoGP terakhir di Silverstone. Ada Jorge Martin, Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Alex Espargaro. Dengan hasil ini, Bastian ini mendapatkan poin tambahan sebanyak 25 angka. Tambahan poin itu secara tidak langsung akan menjauhi kejaran Marc Marquez dari tabel klasemen MotoGP 2024. Adapun total poin Bastian ini di MotoGP 2024 saat ini telah menyentuh angka 192. Untuk Marc Marquez, dia sebenarnya tampil memukau di balapan Silverstone setelah memulai balapan dari posisi ke-7. Marquez berhasil finish di peringkat ke-4 tepat di bawah Francesco Bagnaia. Dengan ini, Marc Marquez gagal untuk mencetak kemenangan pertama sejak Emilia Romagna 2021. Tambahan 14 poin setelah finish di urutan ke-4 di sirkuit Silverstone, Inggris, membuat Marc Marquez saat ini memperoleh total poin 179. Di sisi lain, pembalap Pramac Ducati Jorge Martin masih nyaman di puncak tabel klasemen MotoGP setelah finish di urutan ke-2 di sirkuit Silverstone. Tambahan 20 poin itu membuat Jorge Martin membubuhkan total 241 poin. Sementara Francesco Bagnaia yang finish di urutan ke-3 masih membuntuti Jorge Martin dengan 238 poin. Hanya berselisih 3 poin, sirkuit Red Bull Ring, Austria pada balapan selanjutnya akan semakin seru tentunya. Adapun jadwal MotoGP 2024 Austria akan digelar mulai 16 hingga 18 Agustus 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.